lajengipun para rawuh, para lenggah ingkang kula hormati dalam kesempatan menika kula badhe mengajak untuk memahami istilah dalam Al-Qur'an ingkang mangke panjenengan akan menemukan kata menika kuatah sangat wonten ing Al-Qur'an inggih punika kata Rabbun. Ar-Rabbu. Rabbun nggih saged disandarkan kepada Al-Alamin, Rabbul Alamin. Rabbun menika rumiyin maknanipun menapa? Supados panjenengan menika mangke menemui ketemu kata Rabb dalam Al-Qur'an itu langsung nyambung. Rabbun. Kata Rabb menika bisa juga digunakan untuk selain untuk Allah. Menika katanya menawi dipun sandarkan kepada sesuatu, maknanipun saged menapa menika selain Allah saged. Umpamine pun Rabbul Bait. Rabbul Bait menika pemilik rumah, menika saged Sahibul Bait. Rabbus Sayyarah umpamane menika ya pemilik mobil kata Rabb. Nanging menawi Ar-Rabbu ngaten kemawon menika mesti Gusti Allah, tidak boleh untuk yang Ar-Rabbu tanpa disandarkan kepada apapun menika menapa menika khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanging menawi disandarkan kepada sesuatu yang nanti menunjukkan bukan selain Allah menika bisa Ar-Rabbu. Nanging menawi Ar-Rabbu nanging al-alif lam menika termasuk ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah, dan itu hanya Allah saja menika Ar-Rabbu. Nah, para rawuh memahami makna Rabb menika penting sangat, sebab mangke akan berpengaruh kepada diri kita di dalam bersikap dan berperilaku kehidupan menika. Rabbun tapi Ar-Rabbu menika maknanipun ingkang paling penting menika Khaliqun. Khaliqun inggih punika pencipta. Khaliqun Ar-Rabbu menika artosipun pencipta. Al-Khaliq ingkang dipun wastani pencipta menika yang membuat tidak ada menjadi ada, menikalah menciptakan. Dan menciptakan menika hanya Allah saja. Allah menika yang menciptakan. Ar-Rabbu menika Al-Khaliqu. Menciptakan menapa? Menciptakan napa kemawon? Menciptakan menapa? Al-Asya, menciptakan segala sesuatu. Nggih langit, nggih bumi, nggih menungso, nggih kewan sing ndek mben reneng dadi eneng, menika Allah yang menciptakan. Al-Khaliq. Menciptakan asya apa saja. Mangke selain setelah menciptakan asya, selain menika juga menciptakan sifat pada asya. Sifatnya makhluk mah benten-benten. Antawase menungso kalian watu, apa itu? Sifat pada asya menika nggih Allah ingkang menciptakan. Sifat pada asya Allah yang menciptakan. Sifat menika napa kemawon? Sifat
kesempurnaan. Makhluk sing paling sempurna niku menungso. Sebab diparingi sifat-sifat kesempurnaan. Diberi sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Kecuali lima sifat khusus pada Allah yang tidak dimiliki manusia. Yang lain dimiliki. Hanya menawi Allah menika sifate sifat kesempurnaan pun mutlak. Al manusia terbatas ngoten mawon. Menika terbatas. Yang Allah mutlak. Lima sifat Allah menika yang tidak dimiliki manusia adalah kidam. Yang awal bakok randui. Kidam bakok mukhalafatuhu lil hawadis. Menungsa randui. Nam marsikan qiyamuhu binafsihi manungsa mboten duwe qiyamuhu ora butuh karo wong liyane niku mboten niku Allah Allah saja niki sifat Allah saja qiyamuhu binafsihi terus ingkang nomor kangsal wahdaniyah satu-satunya nah menika Allah tok sing kagungan la liyane niku Allah maringi walaupun terbatas wujud maringi. Mangke kudrat nggih diparingi, iradat paringi, waturan duwe. Kewan duwe iradah, ning iradahe kewan nggih golek bojo karo golek pangan. Ya manungsa beda-beda enten rekreasi pengen bayangke duren ya kepengin duren, nah ngoten niku. Ya manungsa enten kepengen munggah gunung enten iradate menungso luwih luas kudrat iradat ilmu menungso paringi hayat paringi sama basor kalam paringi sedaya menika terus menungso diparingi delapan sifat wajib bagi Allah paringi. Lima sifat tidak punya. Nenging delapan sifat yang lain dari wujud nanti kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor, kalam. Menika delapan sifat dari sifat-sifat Allah. Sanesipun menika makhluk liyane ora diparingi. Menika menungso. Dari inilah kita nanti mengetahui kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Masya Allah. Menika. Diciptakan sifat. Allah menciptakan sifat pada makhluk. Ugi Allah menciptakan af'al pada makhluk. Perbuatan makhluk menika Allah yang menciptakan. Seorang memecah kaca. Manusia memiliki kasab. Kasab menika usaha. Diberi usaha. Setelah itu terjadi proses menapa pemecahan pecah menika Allah yang menciptakan pecah. Terus, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Menungso menghadapkan dirinya untuk melaksanakan sholat. Saged melaksanakan sholat. Sholat menika ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ciptaan manusia. Jalaran tidak ada yang bisa membuat sesuatu itu menjadi ada dari tidak ada kecuali Allah. Baik wujudnya perbuatan, sifat maupun benda, asya. Terus Allah menika Rabb maknanipun sing paling penting adalah menciptakan. Nah, menciptakan apa? Menciptakan apa saja. Inggih punika wujud benda.
zat benda, perbuatan, sifat dan perbuatan. Menungso bisa melihat Allah yang membuat. Hanya menungso menika hanya nggih. Kekuatan melihat menika nah Allah. Kok terus iso ketok nggih menika Allah. Enten menungso buka mripat ning ra ketok nggih. Ra ketok apa-apa sakit. Itu bukti bahwa memang Allah lah yang membuat. Pramila mangke pada saat manusia niku menyadari menika. Setiap melihat menika kelingan Gusti Allah sing gawe aku. Mes berarti Allah lebih melihat kepada diriku. Mangke akan menjadi seperti itu. Nah, menika sebagai landasan keimanan kita sedaya para rawuh. Menawi tiyang menika mboten paham bahwa Allah yang menciptakan mangsane urip ini dengan kekuatannya sendiri. Nggih. Karena merasa cik nom, cik kuat, cik ini terus kaya orang gagas Gusti Allah blas. Rumangsane iso mlaku ya karepe dhewe. Iso nyawang ya karepe dhewe. Iso ngrungokke ya karepe dhewe. Padahal kabeh kuwi sangka Gusti Allah. Pramila mangke isi Al-Qur'an menika isine menceritakan Allah yang menciptakan. Oke-oke isi Qur'an niku mangke. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Summa istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadzakkarun. Mangke naik panjenengan maos Quran nyen padhos Allah menciptakan menika ping pira Allah menyebut dalam Al-Qur'an. Mangke menciptakan matahari, menciptakan bulan. Mangke membuat malam, membuat siang. Mangke disebut-sebut sedaya menika makhluk-makhluk. Dan mangke Allah juga menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, menciptakan padamu pendengaran dan penglihatan. Menawi menciptakan hidup yuhyi wa yumit, menciptakan hidup dan menciptakan mati. Nah, sifat-sifat kesempurnaanipun Allah niku sifatnya kekal, yang menungso boten kekal. Sifat-sifat kesempurnaanipun Allah sifatipun menapa menika ada sejak tidak ada batasnya, yang tidak dimulai dengan tidak ada. Adanya sifat Allah kesempurnaannya memang ada sejak semula jadi, istilahipun mengatakan sejak semula jadi, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya sifat kesempurnaan. Yang menungso ada perkembangan. Zaman cilik rung iso omongan, isone nangis tok, berkembang. Belum bisa berpikir. Allah sebagai pencipta menika harus difahami. Nah, dan yang menciptakan menika hanya Allah. Tidak ada yang lain. Kamila Allah ngendika hal khaliqin, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Terus tidak ada yang menciptakan selain Allah. Jalaran menika mangke tidak ada Tuhan selain Allah. Pramila la ilaha illallah. Terus kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang menciptakan selain Allah, menika nanti menghasilkan pemahaman
Kita jadi meyakini. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terus Allah dawuhi kita menyembah Allah menika alasannya sangat masuk akal. Yang ngapunten nyembah berhala, mate niku terus alasannya apa? Nyembah gunung, nyembah keris. Nyekel keris entuk ora entuk, mboten napa-napa. Nggawa keris entuk. Ning nyembah keris ra entuk. Musyrik. Mboten nggawa keris mesti musyrik, mboten. Nggawa keris niku nggih padha wae nganggo klambi ngoten mawon. Niku nggih sandangan. Nanging nyembah keris, menganggap keris punya kekuatan yang merupakan kekuatannya sendiri tanpa ada yang memberi yaitu Allah, maka adiku musyrik. Keris kuwi duwe kekuatan dhewe, ya ngoten niku. Keris iki pancen yo sangka kekuatane keris iki. Ha niku mboten iso. Wonten tiyang napa niku ditangleti. Ustaz yang jadi ini minyak niku duwe khasiat. Khasiate warni-warni macam-macam, ning regane larang. Jadi 7 juta. Yang ngoten niku musyrik mboten Ustaz. Se minyak kuwi yen mbok yakini ada manfaatnya karena Allah, ya ora apa-apa. Nen kowe yakin minyak kuwi duwe kekuatan dhewe, tidak karena Allah, musyrik. Yen kowe ngerti minyak kuwi sangka Allah, ya kowe gawe minyak dhewe wae ra usah cukup 7 juta. Minyak goreng kuwi wacana Al-Fatihah, nyuwun karo Gusti Allah, apa sing dadi hajatmu? Engko nggo nggonen raup kuwi kok dadi. Jadi sakti kowe ya apa-apa kowe nyuwunmu karo Gusti Allah rasa tuku 7 juta. Larangan itu. Yang menciptakan Allah, menciptakan kekuatan Allah, yang menciptakan sifat kesempurnaan Allah. Menika makna Rabb yang pertama. Jadi punika menciptakan. Sambil lihat ini. Jamku masak. Lebih lima. Masih 10 menit. Makna ingkang nomor kali inggih punika Razik. Khalid Razik. Allah menika yang memberi rezeki. Jadi Allah menika yang menciptakan. Bar niku nggih tanggung jawab. Ora gur diculke tok niku mboten. Dan kebutuhan menungso rezeki menika sing maringi kebutuhan, sing nyukupi kebutuhan. Rezeki menika apa wae sing dibutuhke dening makhluk menika rezeki. Allah menika menciptakan rezeki menika, Masya Allah, napa sing dibutuhke menungso? Sadurunge menungso lahir pun dicukupi napa sing dibutuhke, napa mawon? Lahir cenger butuh hawa, diparingi udara dan diparingi menapa menika fasilitas untuk bisa mengambil udara. Nangis menika kan nyerot udara sak kae-kae. Menika Allah jalaran Allah yang menciptakan, Allah bertanggung jawab. Itulah Allah. Menungso butuh banyu, paringi banyu. Wa anzala minas samai ma'an. Toyo jalari tukul wit-witan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, sebagai rizki buat kamu. Jadi Allah menika, Rabb menika, Khaliq Razik. Masya Allah. Rizki sing diparingke Allah dumateng menungso menapa pun
Nopo mawon sing dibutuhke? Butuh bojo, paringi bojo. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kula mboten saged bayangke yen Gusti Allah nggawe lanang tok. Wis piye ora mumet. Umpamine pun namung damel wedok tok ngoten nggih. Nggih mumet. Mulane enten lanang wedok. Mereka Allah ngertos. Allah itu sing gawe manungsa, Allah sing ngerti kebutuhane mulai dicukup mulane dicukup. Itulah Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Napa tujuane? Jalaran Allah yang menciptakan, ingat Allah menjelaskan litas kunu supaya engkau menjadi damai, tenang. Litas kunu ilaiha. Yang jalur menikah nggih. Butuh didampingi tiang istri. Nyemelangi yang mboten didampingi terus niku. Ora tentrem, mungkin pikirannya warna-warna itu yang jalur niku. Litas kunu ilaiha. Dan siapa yang menciptakan rasa cinta? Nggih Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah menika saged memerinci mawaddah ya apa rahmah apa. Menungso dhewe ra ngerti ning janjane. Rasa Allah menyebut mawaddah warahmah iku janjane napa menungso dhewe ra ngerti. Ning Allah memerinci yen mawaddah menika cinta karena keindahan. Di sawang tok wah wis mawaddah ada cinta. Rahmah menika menapa? Rahmah menika cinta karena kebaikan. Setelah orang itu baik, rahmah merasa. Pramila orang tua menika welas dumateng anak. Menawi dumateng anak menika bukan mawaddah tapi rahmah, kasih sayang. Pramila warhamhuma kama rabbayani shaghira. Suami istri ini kan ada mawaddah, ada rahmah. Supaya damai menika ada mawaddah, ada rahmah. Menungso dhewe ora mudeng. Bahkan kadang-kadang mempunyai rasa cinta menika tidak bisa menolak. Eneng dhewe teng jero ati. Kadang-kadang hilang rasa cinta ini udah sakit. Suami istri tapi sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang mau sakit. Mulanya kudu syukur terus karo Gusti Allah. Oh banyak orang yang sing lanang ganteng, bagus, sing wedok ayu, sugih, tapi cinta dan kasih sayang hilang. Oh, sebabnya apa? Sebabnya tidak mau mengenal Allah. Jalanan tidak mengenal Allah. Mawaddah warahmahnya tidak ada. Ini kok menciptakan. Sing dibutuhke Allah itu rol khalid rasik. Butuh nopo menungso. Butuh klambi ada bahan. Butuh nopo? Sepatu. Oke. Enten bahan. Bahan kulit. Kulit itu disebut kalau dados kulit menika saking kewan. Menika min juludil an'am. Julud menika kulit-kulit kewan kok ya diparingi duwe kulit. Kulit nggo kewan ya manfaat ning mengke menawi dibeleh kewan niku kewan sing halal, kulite ya iso dipake, iso dinggo kanggo manungsa. Kabeh niku nggo manungsa para rawuh. Pramilah menika mangke menungso menika khalifah di muka bumi.
butuh teh, paringi teh. Kopi, kopi. Napa meleh? Buah-buahan, masya Allah, warni-warni, luar biasa. Enten pelem, pelem mawat macem-macem engge. Orang enten pelem gadung, pelem sengir, pelem mana lagi? Gusti Allah niku pun rizki. Kagungan bojo ini rada paringi anak, niku nggih bingung. Mulane nggih paringi anak. Ya yunasutab, ya yunasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa. Ya yunasuttaqu rabbakum, rabbul alladzi khalaqakum, dimutki mencipta. Terus mencipta siapa? Khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, menciptakan jodohnya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, paringi anak-anak lanang wedok, masyaallah ndek ben beruang loro saiki dadi 15, masyaallah. Tuh yo mangan kabue. Aku ora mbayangke jaman ndek mbek nggo mangan dhewe wae ora cukup. Iki malah duwe anak akeh cukup kabeh. Niki Gusti Allah nyekapi. Menungso niku sing penting nurut karo Gusti Allah, taat karo Gusti Allah pun to. Ning sakniki nyuwun ngapunten. Niki mulai tidak mengenal Allah niku mangsane. Niku nggo nyukupi urip niki dengan berbagai macam fasilitas yang warna-warna ning malah ra nyukupi. Ning malah ngerusak. Janjane selamete alam semesta niki yen mengenal Allah, mengenal Allah sebagai Rabb. Niku mengke selamat para rawuh. Menungso teng alam donya niki yang tidak mau mengenal Allah, dia hancur, dunia niki hancur. Mengenal Allah itu paling penting. Nomor 3 Al-Mudabbir, sing nata. Jadi Gusti Allah niku sing nata. Pun mboten sawedi. Hidup ini ada yang menata. Inggih punika Allah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah niku sing nata wabeh kehidupan niku. Pun wong Islam niku yang bener-bener taat, takwa, ajrih dumateng Allah, nindak dawuh Allah, ditata kalih Gusti Allah. Pun tau ora bakal iso kalah karo wong kafir, ora bakal. Wong Islam mesti menang. Ning jalaran wong Islam dhewe do maksiat lan niku. Mulane dielingke karo Gusti Allah. Yen nindaki fungsine sebagai tiga fungsi, dadi kawula gelem dakwah, jadi khalifah di muka bumi. Oh, menungso tentrem kabeh. Yudabbir. Terus kita menikah berusaha saja. Gusti Allah mungkin sing nentokke hasilnya. Jalaran Allah mudabbir. Apa ide ini mboten sah. Wedi engko piye engko yang sok ben piye. Pun to dawuh nikah ya nikah mboten mawon wis iki wis wayahe nikah nikah. Durung duwe gawean ora apa-apa. Ini sakniki wong niku wedi yang durung duwe gawean lawane nikah. Akhirnya tekan luar nikah-nikah. Wis duwe gawean nyeleng isik. Oke. Durung duwe omah. Rampung-rampung. Engke goleki bareng nonton kemawon. Sing penting taat karo Gusti Allah. Ning yen ora taat karo Gusti Allah ya maka sing nata Gusti Allah. Usaha semaksimal ning hasil serahkan Gusti Allah. Mutabbi. Terus Allah menikah nggih Al-Malik yang menjadi merajai. Al-Malik wal Malik, Allah menikah raja tur yang memiliki. Enten raja ning ra duwe, kuwi enten.
Presiden niku nggih kaya raja ning ra duwe. Allah menika merajai dan memiliki. Menika Allah. Pramila maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Mangke ugi Al-Hafiz Allah menika fallahu khairun hafiz. Awake dhewe niki sing jaga Gusti Allah. Al-Hafiz. Dan Allah menika memberikan sifat hafidnya Allah dumateng kita sehingga kita sendiri juga menjaga. Ngerti iki? Arep kepleset, ngoten niku kudu piye? Ngoten niku Allah maringi. Iki yen menek dhuwur kudu cekelan kenceng, ngoten niku nggih. Ngerti? Ngoten sing maringi sinten? Allah. Al-Hafiz. Allah ugi Al-Muhyi yang menghidupkan. Sak menika urip jalaran diparingi urip. Mangke dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhyi wal Mumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Menika yang menapa sering disebut nanti liyane di antaranya yang penting adalah Asy-Syafi yang memberi kesembuhan. Pramila dalam bahasa Arab itu kata-kata oh sudah sembuh mboten menika istilah mboten nganggo kata-kata yasfi. Yasfi menika menyembuhkan. Nanging sufi itu disembuhkan. Terus mboten mari dhewe ning diparingi mari. Mane kang mati piye? Wis sehat alhamdulillah sufitu. Sufita niku bentuknya bentuk mabni lil majhul. Bentuk yang bahasa Indonesia mana yang di sufitu menika. Ha menika makna-makna Rabb yang ada di dalam Al-Qur'an yang paling sering disebut oleh Allah lamangke menawi panjenengan maos Qur'an monggo ketemu kata Rabb oh berarti ini menyeluruh menika ada 9 makna ingkang kula aturaken 8 menika ingkang sangat umum sekali ingkang jarang disebut tetapi itu sangat kita butuhkan dalam kesulitan kita. Di antara kesulitan kita menawi sakit. Allahu yasfi. Yang sing ngobati dokter nu sok reneng. Mulane awake dhewe bingung. Dokter lah kudu mbayar. Yang sing ngobati sing maringi ku obat, obat itu kadang-kadang reneng tur ya kudu mbayar. Ning yen Gusti Allah kita yakin yang menyembuhkan. Niku mungkin wabah penyakit itu diparingi-mari karena Gusti Allah. Gusti Allah sing marek gampang. Pramila wa idza maritu fa huwa yashfi. Apabila saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Nggih, para rawuh sebagai menonton menika apa? Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Sakta. Mohon dilafalkan Quran surat Yasin ayat 51. Oh. Sakta. Surat Yunus, surat Yasin. Yang penting sakta. Sakta menika dalam Al-Qur'an ada 4 menapa 5 gitu. Cara membaca sakta menika berhenti tanpa bernafas. Berhenti sejenak. Sakta. Menika tujuan sakta menika supaya menjaga arti, tidak menjadi salah artinya. Menjaga arti menika tujuan adanya sakta. Menawi di dalam surat Yasin menika ada qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqatina hadza mangke
menawi wonten mriki menika untuk membedakan antara ucapan orang-orang kafir dengan firman Allah. Dados kata-kata qalu mereka menika orang-orang kafir, orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Lalu mereka mengatakan mamba'atana mim marqadina, sing gugah awake dhewe, sing nangekke awake dhewe sangka turu iki sapa iki. Nah, lajeng Allah ngendika, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Terus menika ucapan yang berbeda. Menawi langsung hadza ma wa'ada ar-rahman boten nganggo mandek mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman, mangke maknanya jadi rancu. Ada malih di dalam surat Yunus menika pripun dalam surat Yunus? Oh itu bukan, itu bukan saktah, itu bukan saktah. Al ana menika menapa menika mat apa itu Ustaz? Menika al ana panjang atau menika mat badal menika dados bukan antara menika ada mat tabii ketemu sukun menika al ana sebenarnya menika kan apakah menika menawi al ana ngoten kemawonnya sekarang karena ada pertanyaannya al ana janjani ngoten ning terus al ana menika mat badal.